Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Lala? Alhamdulillah baik Ustazah Hani. Ustazah Hani apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, apa kabar semuanya anak soleh beserta keluarga? Ya, mudah-mudahan anak soleh dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang binatang. Kemarin sudah belajar tentang binatang apa ya? Binatang ya? Ternak. Oh iya, binatang ternak dan kesayangan ya. Iya, betul. Iya. Hari ini beda lagi. Beda lagi anak soleh. Kira-kira binatang apa ya? Wow. Sekarang anak soleh akan belajar mengenal binatang liar. Binatang liar atau binatang buas ya usia? Iya. Iya, ternyata Allah menciptakan macam-macam binatang. Kira-kira binatang apa? Ya, hari ini anak soleh akan belajar mengenal binatang ular. Oh, sebenarnya ular. Ular. Loh, kalau ular kan binatang yang biasanya binatang pemakan daging tidak punya kaki ya? Iya, betul. Yang panjang tapi tidak ada kakinya. Cara berjalannya itu dengan melatar. Oh iya, berarti kita bisa tengkurap kayak jalannya ular ya? Iya, melata. Bisa. Iya. Terus biasanya kalau ular itu hidupnya di mana ya? Ular itu biasanya hidupnya itu ada di hutan. Oh, di hutan bisa. Di semak-semak, di gurun pasir juga bisa. Di gurun pasir juga ada. Terus di perkebunan. Di sawah, Ustazah pernah lihat? Di sawah juga ada. Terus di rumah juga, kalau di pemukiman juga kadang-kadang ada. Iya, betul. Di dekat kita juga biasanya suka ada ular yang mampir ke rumah. Datang tiba-tiba, apalagi yang dekat sawah ya, terus tiba-tiba ada ular. Iya. Kadang-kadang ya. Nah, pernah lihat ular kan ya? Pernah. Biasanya ada ular yang ceritanya suka makan yang besar-besar ya. Iya, betul. Ada yang kecil ya. Betul. Ada ular yang suka makan binatang juga ada. Itu berarti ular yang besar ya. Iya, ular yang besar. Misalkan ular piton. Itu ular suka makan binatang seperti ayam, terus rusa kalau di hutan. Terus malah pernah ada yang itu makan kambing kok. Oh iya, betul. Kambing ya. Kambing juga. Berarti bisa juga manusia dimakan sama ular anak soleh. Harus hati-hati ya. Iya, kita harus hati-hati. Enggak boleh dekat-dekat sama ular. Kebun binatang terutama ya. Iya. Ada juga ular yang ular itu yang jalannya kadang-kadang di pohon dan ular darat. Itu biasanya makannya kan binatang yang kecil. Oh iya, kalau yang di pohon itu biasanya makan binatang-binatang yang kecil-kecil, misalkan ada serangga atau apa ya? Itu kodok. Kodok. Oh, iya, contohnya itu juga ada yang suka kodok ya. Iya. Itu memang ular itu ciptaan siapa coba? Ciptaan Allah. Nah, Allah menciptakan ular untuk manusia. Pasti Allah menciptakan semuanya ada gunanya ada ya, gunanya ya. Misalkan nih gunanya ya, kalau misalkan ular sawah ya, itu bisa membantu pak tani untuk memakan tikus-tikus ya, tikus-tikus yang biasanya suka menyerang tanaman padi. Jadi nah ya, iya, ada manfaatnya juga untuk manusia. Iya, biasanya ular itu juga ada macam-macamnya, ada jenisnya ya. Iya, betul. Contohnya apa sederhana? Misalkan ada ular piton. Nah, berarti ular piton itu ular yang besar. Iya. Ada apa lagi? Ular sanca. Sanca ada juga ular itu us yang ada bisanya itu loh. Iya. Ada di film-film ada. Nana suka lihat tuh. Iya. Ular apa ya? Ular kobra. Ada yang cerita itu. Anaconda juga ada. Iya, betul. Benar loh, berarti macam-macam ya? Macam-macam. Masih banyak ada lagi banyak ya? Banyak yang lainnya. Ya. Bisa anak soleh nanti bisa dilihat ya di videonya ya, Bis ya? Betul. Ya. Dan hari ini anak soleh akan belajar tentang ular dan kegiatannya. Yang pertama, kegiatannya itu akan membentuk apa ya, Bis ya? Akan membentuk ular. Jadi?
anak soleh nanti dari plastisin, plastisinnya dipotong-potong, potong kecil kan, terus pernah, nanti dibulat-bulat, terus nanti ditata seperti ular. Seperti ular, dibentuk seperti ular, nanti ular bisa panjang ya. Betul. Itu yang membentuk ular. Terus setelah itu anak soleh bisa menulis ya. Iya betul. Menulis kata ular. Sudah tahu hurufnya apa saja? Aku tahu. Apa usaha hari hurufnya? Ya depannya pasti ular. Iya apa? U. Terus? Kayak namanya usaha Lela. Ada huruf L. Iya. Terus? A. Apa lagi? R. Iya itu membentuk, jadi membentuknya kata ular. Nah, itu. Yang ketiga, anak soleh itu akan mengurutkan pola. Polanya itu dari Lego bisa. Boleh dari Lego. Terus ya. Iya, boleh pakai mainannya. Alat-alat yang di dapur juga boleh. Di rumah kan ada ya. Iya. Misalkan ya Ustazah Lala kita kalau Lego di sini kebetulan ada warna pink. Ada hijau, ada kuning, ada biru. Berarti empat warna. Berarti nanti diulang lagi. Iya. Pink, hijau, kuning, biru. Kalau misalkan di rumah aku punyanya sendok, piring, gelas, tutup gelas, bisa ya Us? Boleh dipakai anak soleh. Iya, itu ya pembelajaran ini. Jadi kegiatannya untuk anak soleh ada bermain plastisin, menulis kata ular, dan mengurutkan pola. Misalnya semuanya bisa, mudah ya? Insya Allah, aku pasti bisa. Ya, terima kasih, mudah-mudahan anak soleh tetap semangat belajar. Iya, jangan lupa ngaji, dikir pagi, dikir sore, sholatnya juga jangan lupa, hafalannya juga. Tetap jaga kesehatannya dan semangat. Kita salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.